Assalamualaikum. Beb, jaga-jaga aja kalau hari ini aku gak sempat ngomongin ini secara langsung ke kamu. Karena mungkin acara kita akan padat dan menyita waktu seharian. Terima kasih untuk tidak mengumbar tentang siapa dirimu di media sosial. Terima kasih untuk tidak memposting perasaanmu dalam ujian hidup ini. Terima kasih untuk tidak memposting tentang kita selama hubungan ini belum sah. Kita selalu diajarkan untuk menjadi pakaian yang terbaik untuk pasangan. Dan terima kasih sudah membuktikan itu. Semenjak kita kenal, kamu selalu ada di setiap hari kelahiranku. Selalu memberikan yang terbaik sebagai kadonya. Kamu jadi saksi berputarnya roda hidupku, teman tertawa, dan menghapus air mata. Terima kasih karena menjadikan Allah satu-satunya tempatmu mengeluh, dan aku satu-satunya manusia tempatmu bercerita. Beb, aku gak memiliki apapun yang pantas untuk menandingi kasih sayang dan pengorbananmu selama ini. Hari ini, 19 Maret 2021, izinkan aku membalas semua kebaikan dan ketulusanmu. Terimalah kado ini, kehidupan dan umurku yang tersisa, satu-satunya yang aku miliki, dan akan kuberikan seluruhnya untuk bersamamu hingga kita pulang nanti. Nikah dan kawinnya Intan Hermiandani Awa binti Bapak Bambang Herjati untuk diri saya sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas sebesar 5,3 gram dibayar tunai. Selamat menempuh hidup baru. Selamat ulang tahun, istriku.